السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عباد الله، اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد. Ayat kita pada subuh ini di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-10 dan yang ke-11 insyaAllah ta'ala. Mari kita simak dan perhatikan bersama-sama para pemirsa Uzma TV dan para penyimak kajian tafsir subuh kita dalam surat Al-Fath ini. Surat Al-Fath ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yubayyi'unaka, berbaiat mereka kepada engkau wahai Muhammad, innama, hanya saja mereka itu yubayyi'unallah, sedang berbaiat kepada Allah. Yadullah, tangan Allah, fauqa, di atas aidihim, tangan mereka. Faman nakatha, maka barang siapa yang membatalkan atau mengkhianati baiatnya, fa innama yankuthu ala nafsih, maka sesungguhnya dia sedang berkhianat, dia sedang membatalkan, dia sedang menggagalkan bayan itu terhadap dirinya sendiri. Wa man awfa, dan barang siapa yang menepati isi bayan itu, bima ahada, dengan apa-apa yang telah ia ikrarkan dalam janjinya di bayan itu, alaihullah, maka pastilah Allah, fasayu'tihi ajran azima, akan memberikan kepadanya pahala yang sangat besar. Ayat ini berbicara tentang Bay'atul Ridwan. Tentang Bay'atul Ridwan yang terkenal dengan bay'at di bawah pohon. Kenapa bay'at ini terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi bahwa dia bisa masuk ke dalam kota Mekah sambil haji dan umrah. Tahallul di Mekah. Bahagianya Nabi, dan dia beritakan kepada sahabatnya, tahun ini kita haji. Tahun ini kita akan menyembelih kurban di Mekah. Tahun ini kita akan tahallul. Sahabat pun bersorak-sorai penuh kegembiraan bertakbir. Kemudian mereka pun mempersiapkan hewan-hewan ternak untuk mereka sembelih di Mekah. Mereka pergi tanpa ada persiapan perang sedikit pun. Sesampainya di Hudaybiyah, dekat dengan perbatasan Mekah,
sampai kepada mereka berita dari kelompok kafir Quraisy bahwa seluruh kafirin Quraisy menolak kedatangan mereka. Waduh, ini jadi seru. Padahal Nabi mimpi beliau akan masuk ke Mekah dalam keadaan aman. Beliau bisa haji, umrah, menyembelih hewan kurban di sana dan tahallul. Tapi kenyataannya beliau dicekal, dicegat, tidak boleh masuk. Akhirnya beliau mengirim seorang negosiator, yakni sahabat beliau sendiri, menantunya Uthman ibn Affan. Dalam kebiasaan zaman jahiliyah dulu, utusan untuk negosiasi itu enggak pernah dibunuh. Tetapi yang sampai berita kepada Nabi adalah Uthman, karena ditunggu-tunggu Uthman enggak datang-datang. Ditunggu-tunggu kenapa enggak datang-datang? Kenapa enggak pulang-pulang? Kemudian datang dapat berita Uthman telah dibunuh. Di situ menggelegaklah darah para sahabat seluruhnya, termasuk Rasul sendiri. Lalu Rasul berkatakan, yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, kumpul seluruhnya. Seluruhnya datang. Pas di bawah pohon. Di situ terjadilah Rasul mengatakan, yang ingin pulang, pulang sekarang ke Madinah. Yang mau siap mati, siap syahid, tinggal di sini. Kita akan masuk ke Mekah perang. Subhanallah, darah dibayar darah. Akhirnya seluruhnya berbaiat. Seluruhnya berbaiat. Ini disebut dengan baiat mati. Baiat mati. Karena kesiapan ke sana bukan untuk perang. Peralatan perang enggak ada. Enggak bawa perisai, tidak bawa pedang panjang, tidak bawa kuda tempur. Memang tidak membawa seluruh peralatan perang. Oh, namanya juga mau haji. Hanya beberapa parang dan golok yang berguna untuk safar saja mereka bawa. Tapi tekad mereka sudah bulat. Sampai mati. Gemparlah seluruh penduduk Mekah ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Fa'alqallahu fi qulubihimur ru'ba. Allah campakkan ke dalam hati mereka semuanya rasa gentar dan takut. Mereka tahu kualitas tempur Rasul dan para sahabat ini belum pernah ada di dunia orang yang seberani mereka, sejago mereka, seahli mereka, dan sesiap mereka untuk mati. Belum ada pertempuran yang ceritanya sahabat dan Rasul itu menghinakan diri dalam artian mundur. Belum ada ceritanya dalam perang itu mundur. Mereka belum pernah kenal takut mati. Belum ada. Apalagi sudah berbaiat siap siap mati. La haula wala quwata illa billah. Taib, berikutnya dilepaskan Uthman bin Affan. Ternyata Uthman masih hidup. Tadi hanya siwar, ya, hanya perang mental yang ditujukan yang diisukan oleh kaum kafir Quraisy. Setelah Uthman lepas, kemudian mereka kirimkan seorang utusan untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Innal ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajara innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad hanya saja mereka sedang berbaiat kepada Allah. Karena isi baiat mereka itu kepada Allah. Bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pernah dikatakan oleh Khalid bin Walid ketika beliau dipecat oleh Umar bin Khattab setelah Rasul meninggal, ya. Dipecat oleh Umar bin Khattab padahal beliau sedang memimpin peperangan besar. Surat pemecatan diterima di tangannya, dia baca, sedang perang. Dia simpan surat itu dan dia teruskan pertempuran. Karena kalau dia umumkan saat itu kacau seluruh pasukan. Setelah pertempuran selesai, kaum muslimin pun menang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalid bin Walid segera umumkan, saya telah dipecat tadi waktu sedang perang. Dan mulai hari ini saya satu di antara kalian yang ada. Saya menjadi prajurit biasa. Ada perang berikutnya, perang yang lain. Khalid segagah seperti sebelumnya. Walaupun bukan panglima, walaupun bukan seorang komandan tertinggi, tapi dia tetap segagah sebelumnya, paling di depan, paling pintar, dan tetap dimintai pendapatnya oleh orang-orang yang memimpin perang. Akhirnya orang bertanya, ya Khalid, engkau sudah bukan lagi seorang komandan. Engkau bukan lagi seorang panglima tempur yang ditakuti. Tapi engkau seorang prajurit di antara prajurit-prajurit yang ada. Kenapa semangatmu tetap tidak berubah? Kenapa niatmu, tekadmu, dan daya tempurmu tidak pernah sedikit pun berkurang? Apa kata Khalid? Ini pelajaran untuk orang sekarang, ya. Orang sekarang kalau dipecat dari jabatan, memble. Kalau dipecat dari jabatan, hilang semangatnya.
sudah seperti tidak dihargai, sudah seperti tidak dianggap. Lalu akhirnya etos kerjanya berkurang. Betul enggak kalau orang zaman sekarang? Tapi Khalid tidak. Dia berkata, aku berperang bukan karena Umar bin Khattab. Aku berperang bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah panggil, yang telah meninggal. Aku berperang demi Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun posisiku, la ubali, aku tidak peduli. Yang penting aku tetap satu di antara para petempur Allah. Ha, ini dia. Aku tidak peduli mau diletakkan di mana posisiku, jabatanku. Mau sebagai seorang ibaratnya itu, ana la ubali aina wudi'tu. Aku tidak peduli aku diletakkan di mana. Apakah sebagai seorang pembawa barang, apakah sebagai seorang penjaga barang, apakah sebagai seorang pencuci piring, tukang masak sekalipun, saya tidak peduli. Yang penting saya ikut dalam perjuangan ini. Ini adalah bentuk keikhlasan yang sempurna. Kalau orang sekarang, tidak dia raguinya den doh. Ilmu den banyak, pengalaman den laweh, tidak dianggap den sekitar Allahnya doh. Nah, saya tidak dihargai sedikit pun. Ilmu saya dan pengalaman tempur saya banyak. Saya sudah memimpin di mana-mana dan selalu menang. Sekarang saya jadi prajurit biasa. Ah, sudahlah kalau begitu. Saya di kampung saja. Saya urus saja ternak saya urus saja pertanian perkebunan saya. Enggak gitu mental Khalid. Khalid berkata, saya berperang bukan karena Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, bukan karena Rasulullah SAW almarhum, tetapi karena Allah. Karena aku berbaiat kepada Allah. Mereka berbaiat kepada Allah. Kita juga sesungguhnya terikat baiat enggak dengan Allah? Ya, coba baca doa pagi petang kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, aku adalah milikmu. Tidak ada ilah yang layak disembah kecuali hanyalah Engkau. Engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Terus, wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku berada di atas janji denganmu. Jadi kita ini sudah bermain kepada Allah. Kita ini sudah berjanji kepada Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ala ahdika wa wa'dika. Aku telah berjanji dan bersumpah setia kepada Engkau bahwa hidup ini hanyalah untukmu. Apa bunyi janji sumpah kita? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, hidupku ini dan matiku, aku ikrarkan hanyalah untuk Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk pekerjaan dan jabatan, bukan untuk kekuasaan, bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk Allah. Ini janji kita, ini ikrar kita, ini tekad kita. Makanya ketika kita doakan dalam Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. Jadi kembali di sini apa dikatakan Khalid? Saya berperang hanya untuk Allah. Saya berperang hanya untuk Allah, menepati janji saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berperangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli apakah Fadil nanti diletakkan di bagian jabatan mana, Hagi diletakkan di bagian jabatan mana, Umar diletakkan di bagian jabatan mana, Abidullah Yusuf diletakkan di jabatan mana, enggak peduli. Pokoknya saya ada dalam kancah perjuangan ini dan bersama-sama. Taib. Selanjutnya, innama yubayyi'unallah, hanya saja mereka sedang berbaiat kepada Allah. Nah, berikutnya ada kalimat mutasyabihat. Yadullah fawqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Allah itu punya tangan. Ayatnya nih bunyinya. Allah itu punya Allah itu punya jari. Tapi haram membayangkan seperti apa tangan Allah. Haram. Karena siapa yang berani membayangkan tangan Allah dengan apapun bentuk bayangan, batal imannya. Tapi wajib meyakini karena ada ayatnya bahwa Allah punya tangan. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, tangan Allah adalah kanan kedua-duanya. Haram bayangkan seperti apa bentuknya. Allah punya telapak tangan. Was-samawati matwiyatun biyaminih. Seluruh langit Allah gulung dengan telapak tangan kanannya. Haram bayangkan dengan telapak tangan kita ini. Tashbih. Jangan coba-coba menyerupakan. Oh, besarnya itu enggak terkira-kira. Seluruh timur dan barat, langit dan seluruh alam semesta digulung dengan telapak tangannya. Lalu kita bayangkan telapak tangan kita ini. Haram, batal iman kita. Tidak boleh mencoba-coba membayangkan Allah dengan satu bayangan pun yang ada pada makhluk.
Jadi ketika Allah SWT membahasakan kalimat iyadullah, karena ini yang mudah dipahami oleh orang bahwa ini adalah tangan. Hanya saja tidak dapat dibayangkan tangan Allah itu seperti apa. Membayangkan tangan Allah seperti apa haram hukumnya. Demikian dikatakan oleh Imam Syafi'i, oleh guru Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, saat beliau ditanya tentang arasy itu seperti apa. Jangankan Allah lagi, arasy ditanyakan oleh beliau, dijawab seperti ini. Al-arsyu ma'lumun. Raisa. Al-arsyu ma'lumun. Arasy itu sudah diketahui. Wal ilmu bihi wajibun. Mengilmui tentang adanya arasy adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang bagaimana arasy itu adalah perkara yang bid'ah. Wa ara annaka mulhidun. Saya melihat bahwa engkau adalah seorang yang mulhid. Keluar kamu dari ruangan ini. Nah, coba ketika ditanyakan tentang sesuatu yang betul-betul sangat gaib seperti arasy, jangankan zat Allah lagi yang ditanyakan, arasy saja ditanyakan, keluar kamu. Wajib meyakini arasy itu ada. Dan luasnya arasy itu, di dalam tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luasnya arasy itu seandainya seluruh langit dan bumi dan beserta isinya ini disatukan seluruhnya lalu dihadapkan dengan arasy, mana yang lebih besar? Perbandingan besarnya adalah cincin kamu yang melingkar di jari, lepaskan cincin itu lalu lemparkan ke gurun Sahara. Seberapa luasnya gurun Sahara lalu berapa besarnya cincin, maka alam semesta ini sebesar cincin. Lalu gurun Sahara begitu luas adalah arasy Allah. Begitulah perbandingannya. La haula wala quwata illa billah. Memang tak mampu membayangkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Maksudnya apa? Allah pasti akan bersama dengan mereka dalam bai'at itu. Dan Allah pasti berpihak kepada mereka. Allah pasti tolong mereka. Yadullah ini takwilnya adalah kekuatan Allah. Di atas kekuatan mereka. Pertolongan Allah di atas pertolongan mereka. Ini makna yadullah fauqa aydihim. Ayat ini mengandung takwil. Ya, ayat ini mengandung takwil. Tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya adalah kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Kalau orang jabatan tangan dalam bai'at itu kan seperti ini. Saya berbai'at kepada engkau, wahai amir, wahai imam, wahai syekh. Tangan syekh di atas. Bukan begini ya. Bukan begini. Ini akad nikah nih. Kalau begini, ini bai'at. Makanya Nabi Muhammad tangannya di sini. Para sahabat tangannya di bawah. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Bukan dikatakan bahwa tangan Nabi Muhammad di atas lalu Nabi lah Allah itu. Salah, bukan seperti itu. Walaupun bunyi ayatnya seperti ini, akan tetapi itu maksudnya mereka sedang berbaiat kepada Allah. Hakikatnya mereka sedang berbaiat kepada Allah. Dan kekuatan Allah ada di atas kekuatan mereka. Pertolongan Allah ada untuk mereka. Yadullah fauqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih. Kalau ada yang berani membatalkan baiat, kalau ada yang berani melanggar isi janji dalam bai'at, sesungguhnya dia melanggar untuk kecelakaan dirinya sendiri. Hah? Suatu ketika, ini contoh saja ya, hanya sekedar contoh saja. Ali diajak oleh Nabi Muhammad untuk mendakwahi jin. Suatu komunitas dari bangsa jin, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasul berkata kepada Ali, dilingkar oleh Rasulullah di atas tanah lingkaran bulat. Kata Rasul, Ali, kamu di sini ya. Jangan pernah keluar dari lingkaran ini. Saya akan memulai rundingan dan dakwah untuk kaum bangsa jin. Kalau kamu keluar, saya tidak bertanggung jawab apa yang terjadi dengan kamu. Siap ya Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib. Coba perhatikan ini kalimat. Ketika Rasul mengatakan, kamu di dalam ini saja, jangan keluar. Kalau kamu keluar, saya tidak bertanggung jawab. Siap ya Rasulullah, Ali di sana saja stay. Itu sudah perjanjian enggak itu? Sebenarnya perjanjian. Kalau berani Ali melanggar, maka tanggung sendiri. Makanya ini ayatnya, faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih. Siapa yang melanggar perjanjian itu, maka dia melanggar untuk kecelakaan dirinya sendiri. Kalau berani Ali keluar dari garis itu, maka celakalah Ali. Seperti itu.
Entah apa yang akan terjadi kita tidak tahu, tetapi Rasulullah telah memberikan benteng dan pagar gaib untuk Ali dalam lingkaran itu. Yang di luar lingkaran, dalam luar tanggung jawab benteng gaib Nabi Muhammad SAW, tanggung sendiri risikonya. Demikian juga dalam bai'at ini, kalau ada yang berani melanggar bai'at, kalau ada yang berani membatalkan isi bai'at, maka orang ini akan menjadi pecundang dan korban, akan menjadi mangsa. Faman aufa wa man aufa wa man aufa, barang siapa yang menepati janjinya, bima ahada, dengan apa yang ia telah janjikan, alaihullah fasayutihi ajran azima, Allah pasti akan mendatangkan untuk mereka pahala yang sangat agung, yang sangat besar. Kalau dia menepati bai'at, pahalanya ya jelas yang paling besar itu, paling best itu adalah jannatun na'im, surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ini adalah pahala yang terbesar di akhirat. Untuk pahalanya di dunia adalah futuh dan kemenangan, adalah penaklukan dan kebahagiaan. Sebahagia-bahagianya orang yang dalam berperang adalah ketika dia menemukan hasil perangnya, ternyata dia menang di situ. Ghanimahnya dia dapatkan. Dan agama Allah kuat di tempat yang mana dia telah taklukkan. Inilah kebahagiaan terbesar. Pahalanya jangan ditanya. Fasayu'tihi ajran azimah. Orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah melaksanakan amal kebaikan, bahkan terdengar dalam kisah kasak kusuk sana sini, hidupnya diisi dengan dosa dan maksiat, pernah ikut perang sekali saja, apa kata Rasulullah? Wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Nah, orang yang gak pernah perang gimana? Orang yang gak pernah pergi mengikat diri dengan bai'at, tidak pernah pergi berjihad, bagaimana? Ya begitulah. Dia akan mengalami hisab yang berat, dia akan mengalami ini, dan belum tentu selamat. Tapi orang yang berjihad, insya Allah selamat. Selama dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan selama ia tidak mendurakai kedua orang ibu bapa kandungnya. Taib. Inilah ayat yang ke-10 dari surat Al-Fath yang kita sebutkan tentang inti bai'at adalah kepada Allah. Jadi kalau seandainya nanti terdengar oleh antum semua, wahai kaum muslimin, kita ini di akhir zaman. Percayalah, dalam waktu yang sangat dekat akan dikumandangkan perang secara global. Indonesia perang, Malaysia perang, Singapura perang, Brunei perang, Filipina perang, Jepang perang, Thailand perang, Cina perang, di mana-mana perang, terjadi perang. Secara global akan terjadi perang dan kekacauan di muka bumi. Dan masing-masing nanti para ulama mengambil peran yang besar dalam memimpin peperangan ini. Ketika itu terjadi, kita dituntut untuk berbaiat. Namanya bai'at mati. Apabila itu terjadi, sesungguhnya kita sedang berbai'at kepada Allah, bukan berbai'at kepada makhluk. Ya, saat kita berbai'at kepada Allah, maka wajib komitmen dengan isi perang itu. Bila kita langgar, bukan sang syekh, bukan sang ulama, bukan sang da'i, sang ustadz yang kita langgar, tetapi Allah lah yang kita khianati, Allah yang kita langgar. Maka Allah berlepas diri jika seandainya kita menjadi mangsa, menjadi korban, menjadi pecundang, dan juga menjadi munafik sampai mati. Dajjal keluar, kita akan menjadi pengikut Dajjal. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Inilah dia hakikat dalam sebuah bai'at. Baik, demikian saja kajian kita pada subuh hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan diberi kesempatan untuk soal jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Terbayang itu haram ya, biasanya kita dengan ada tempat api Allah kan di taruh di kita. Nah, kan saya pernah dengar apa hadis Allah bertanya pada neraka, terus apakah suku sudah penuh, terus kata neraka ada masih ada tambahan, terus Allah menetapkan tapak kakinya ke neraka. Mungkin kita terbang tapak kaki itu haram ya, biasanya. Jangan bayangkan apa-apa. Jangan membayangkan telapak kaki kita atau telapak kaki apapun. Ya, jangan bayangkan apa-apa. Tahu enggak? Telapak kaki penduduk neraka saja besarnya sebesar apa? Satu penduduk neraka itu, kata Rasulullah SAW, tempat duduk mereka di neraka itu, luasnya adalah dari Mekah ke Madinah. Satu penduduk neraka itu, luasnya tempat duduknya, maq'adahum minan nar, adalah perjalanan antara Mekah ke Madinah. Berapa ratus kilometer itu? Hah? Kita fullkan saja. Berapa Pak Edi? 500 saja. 500 kilometer. Itu berupa gua orang neraka tuh.
nyonyok kan, nyantak kan panggungnya di kursi itu atau antara Makkah ke Madinah, itu baru penduduk neraka. Sementara penduduk neraka itu dibandingkan malaikat Zabaniyah, malaikat penyiksa di dalam neraka itu bagaikan kutu besarnya. Berapa besarnya malaikat itu? Makanya siapa yang sanggup melawan malaikat neraka? Malaikat bengis yang tidak ada sedikit pun wajah kasih sayang di matanya, dan di matanya membara api yang lebih panas, lebih mengerikan bentuknya daripada neraka itu sendiri. Sedangkan penduduk neraka saja itu besarnya. Berdiri penduduk neraka di bumi ini, mungkin saja gunung tertinggi itu hanya sampai ke mata kakinya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Makanya kata Rasulullah, satu geraham gigi penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Satu geraham. Sebesar gunung Uhud. Kenapa Allah besarkan penduduk neraka, badan-badan mereka sesuai dengan karakter azab yang sangat dahsyat. Azab neraka. Semoga Allah lindungi kita. Tapi jangan bayangkan apa-apa tentang Allah. Cukup kita imani bahwa Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya betis. Tapi jangan bayangkan dengan yang ada pada makhluk. Karena ada hadisnya, ada ayatnya, cukup kita terima itu apa adanya. Hah? Membayangkan sesuatu tentang itu bisa membatalkan iman dan syahadat kita. Kalau terbayang, terlintas kepada apa yang ada pada makhluk, cepat minta ampun kepada Allah dan istighfar, dan lalu alihkan pikiran itu dengan sebaik-baiknya pengalihan. Baik, ada pertanyaan yang lain? Khalas. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.